Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Diliansyah, didampingi oleh Ketua TPPKK Muaro Jambi, Faradila Zahara Bahyuni, menghadiri acara zikir bersama memperingati 10 Muharram 1445 Hijriah. Bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Diliansyah, bersama dengan Ketua TPPKK Muaro Jambi, Faradila Zahara Bahyuni, menghadiri acara zikir bersama memperingati 10 Muharram 1445 Hijriah dan dihadiri Kepala OPD. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Bahyuni Diliansyah bahwa setiap OPD wajib untuk memotong gaji zakat baik seluruh kepala dinas, pegawai negeri ASN yang ada di Muaro Jambi. Dan nantinya zakat yang terkumpul untuk masyarakat Kabupaten Muaro Jambi yang membutuhkan. Serta dana tersebut juga untuk membantu dalam bentuk bangunan rumah, orang sakit, dan diharapkan komitmen ini akan terus berkelanjutan. Usai acara, puluhan paket sembako dan bantuan amplop diberikan untuk membeli sejumlah perlengkapan untuk puluhan anak yatim yang hadir. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.